Okay, saya Hoi Nun, balik lagi bareng gue di channel Hoi. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Dan untuk kali ini kita bakalan nge-reaction Suriwesa Studio malam Jumat, yaitu Wait What Horror guys ya. Dan ya, kali ini kita bakalan lihat Scary Mutant Titan Steve. Gila, dari namanya udah serem banget guys ya. But ya, yeah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum like video ini, let's go, di like dulu guys. Dan buat kalian belum subscribe, tekan aja tombol subscribe-nya biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan langsung aja kita ke videonya, let's go. Yo, sekarang aku udah ada di videonya dan ini dia Minecraft Wait What Meme Part 363 Scary Giant Hero Brain. Hero Brain. Kukira Steve tadi, guys. Oke, langsung aja. Nih, malah lebih serem lagi ya. Kita play everybody. Please subscribe. Oke, jangan lupa buat di-subscribe, guys ya. Aha. Oke, diambil glowstone dan bucket. Ah, mau bikin Ender Portal kan, Anda? Ada air di sebelah sana, cuy. Kebetulan yang sangat kebetulan. Oke, ambil biji. Kukira ambil air, guys. Nah, kan mau buat Ender Portal kan? Tuh. Apakah ini akan menjadi Ender Portal yang real atau fake, guys? Let's go. Ambil bucket dan taruh water. Ya, nggak mau. Oh, Steve yang satu lagi sepertinya akan berhasil, guys ya. Tuh, ada si TOTL98. Nah, kita kasih ke dia nih. Oke, Mang, coba sekarang. Apakah kamu bisa menyalakan Aider ini, guys ya? Oke, ini Lucky Steve, guys. Ya Lucky. Oke. Ada sound-soundnya gitu. Nah, kita masuk, guys. Anjay, surga, semuanya diamond. Sepertinya ini yang ada di bayangan kita waktu dulu, guys ya, sebelum adanya Aider Portal. Ya, Ender Portal yang ada di mod-mod dulu itu loh guys. Dan ya, kalau kita ambil, wish, langsung. Pokoknya bahagia betul ya, diamond guys semuanya. Oke, kita lanjut everybody. Kenapa nih? Dia bawa pasir, anvil, dan batu. A sticky piston juga. Ah, oke, ditaruhin gini. Anvil jatuh. Emang normal, mereka barang-barang yang jatuh guys ya. Oh, kalau ditangkap pakai sticky piston gitu ya, nggak nyala, masih jauh guys. Nah, oh iya sih, kok iso ya guys ya. Mungkin karena yang kosong itu mengkoneksikannya ternyata guys ya. Oh ini dia mau buat pasir melayang nih, iya nggak sih. Nah, tuh bener banget guys. Tada, jadi pasir melayang. Oh iya, BTW tadi kan kita nyobain anvil tuh. Apakah kalau misalkan pasir ini diganti anvil itu bakalan melayang juga guys? Dicoba nggak sih sama Mamang? Oh iya, dicoba, let's go. Nah, di sini taruhin gini. Nah, lalu di atasnya taruhin anvil. Ayo, nah gitu dong. Oke, let's see. This is the magic of Minecraft, guys. Ini di Minecraft versi terbaru bisa nggak sih, guys? Buat kalian yang udah nyobain, komen di bawah atau tag saya di Instagram. Let's go. Oke, kalau ada barang kayak gitu dia bakalan jatuh, guys ya. Oke, bolehlah, bolehlah. Kita lanjut, everybody. Dia nggak bawa apa-apa nih, guys? Hah? Ada villager yang terkubur setengah badan, guys. Oke, dia kayak nge-stuck gitu palanya. Harlem Shake. Oke, okay. Ngangguk-ngangguk baik deh guys. Ini kenapa nih? Villager mabok kah? How to do it? Oh, bagaimana cara membuatnya katanya guys. Oh, dia ngajarin. Oke, okay. Kita lihat gimana caranya. Oh, pakai bot. Jadi dia kayak semacam dijebak pakai bot. Oh, gitu tuh caranya. Nah, baru kita giring ke bawah situ guys. Ya, nggak banyak sih bahannya guys ya. Nah, oh diputer. Aduh, pusing di saya guys. Siapa yang tidak pusing komen di bawah. Tapi kalau saya, sorry sumpah gak kuat guys. Disuruh ngedrift anjay. Oh jadi setelah kita turun, pala villager tetap puter guys. Karena
Belum minum antimo, tolong. Oke, setelah itu kita kubur bareng sama bot-botnya guys ya. Nah, di sini juga sama. Jadilah villager setengah tenggelam dan pusing-pusing gitu dia ya. Ini sih namanya ngeprank villager guys ya. Oke. Okay. Oh, kenapa ini malam-malam berburu? Zombie. Oke, okay, BTW guys. Ngomong-ngomong soal zombie, saya ada ngebuat video yang ngebahas soal add-on Undead Craft. Nah, di add-on itu kita bisa dapetin zombie di Minecraft jadi lebih kuat. Nah, lebih menantang Minecraft kalian. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas sini guys ya. Atau kalian bisa aja lah cek video terbaru gue guys. Oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut everybody. Oke, okay. waduh. Ini sih mama nggak perlu pakai add-on yang saya bilang. Dia udah kesulitan guys ngelawan zombie-zombie ya guys ya. Oke, okay. Lagi. Oke, okay. Nice. Rotten flash. Sepertinya dia perlu rotten flash ini sih guys ya. Makanya dia bela-belain untuk membasmi para zombie guys. Oke, okay, ambil kayu buat crafting table. She knows. Nah, terus dibuat crafting table. BTW karakternya botak coy. Oke, okay, kayu. Jadi chest. Apple, rotten flesh. Oh, jadi tasty apple, jadi apple beracun. Boleh. Setelah itu kenapa tuh? Kalau misalnya kita punya apel beracun, guys. Kayaknya dia pengen ngasih ke seseorang deh. Kita lihat aja nih. Ah, ditaruhnya di depan rumah temennya, guys. Nah, ntar temennya nyobain tuh ya. Oke, okay. Di prank anjay dan dia balik, guys. Oke, okay. Tuh ini camnya dia guys. Nah, setelah temennya balik, apa ini? Pas betul kelaparan, dalam chest ada makanan. Tanpa pikir panjang, dimakan sama si mamang kayaknya nih guys ya. Tuh. Oke, okay, dimakan. Yesus. Mengkaget saya liatnya. Wow. Jadi kayak robek sampai pusar gitu loh guys ya. Wah. Gila sih, ternyata itu ramuan untuk menjadi mutant Steve guys ya. Gila bor. Oh, kemana dia guys? Oke, ini POV yang ngasih apple tadi guys ya. Tuh. Oh, no. Ada cuy. Niat ngeprank malah dia yang kenapa-kenapa ini. Oke, tutup pintu. Tetap bisa dihancurin guys. Easy peasy, kayak kreatif ya. Rest in peace, yo bro. Makanya jangan iseng guys. Kalian ingat tuh, jangan iseng sama temen kalian ya. Oke, okay, Minecraft logic. Aha. Terus di sini. Oke, okay, kenapa? Logika apa ya guys ya? Tapi dia bawa zombie sih. Kemungkinan besar dia bakalan nganuin si zombie. Oh, ditutupin kayak gini. Oke, okay, oke. Okay. Kalau pakai crafting table, zombie selamat karena tertutup pas. Dan ini juga tertutup rapet. Tapi kayaknya kalau yang di chest enggak sih. Karena chest itu kayak semacam ada sedikit celah, guys. Nah, kan kebakar. Ini sih kayaknya emang bener logika Minecraft-nya deh. Tapi dia kan ibaratnya kayak cuman sedikit aja, guys, ya. Ya, kalian nilai sendirilah. Kalau menurut saya emang ada celahnya sih, guys. Oke, okay, kita lanjut guys. Apa ini? Dia bawa soul sand. Oke, okay, ditaruh di sini. Di ukuran 2x2. Ada gelembung-gelembung. Oh. Ini kalau misalkan kalian pengen main gelombang-gelombang bubble guys ya. Tuh. Jadi kayak semacam air panas lah coy. Gila. Dan kadang-kadang melayang juga guys ya. Oke, okay, villager. Waduh. Villager lagi nih yang kena prank nih. Weh. Jadi wahana guys ya. Tuh. Bahannya simple aja guys. Kalian bisa buat ini guys. Pasti sih bisa buat sih. Karena sesimpel itu bro. Oke, kita lanjut ya. Minecraft logic. Apa ini? Kaca, lava, semua water sama sign. Aha, kita lihat aja guys. Apalagi logika Minecraft yang menurut si mamang ini tuh kayaknya salah deh. Oh, ditaruhin sign. Ini dan ini.
Setelah ditaruhin sign, yang ini berubah jadi stone, benar. Tapi kalau yang ini dia malah selamat. Padahal sign-nya itu di tengah-tengah dari si air, guys. Ini wadidaw sih. The Long Agnes. Kita lanjut, guys. Oke, kenapa ini dibuat word baru, kreatif. Oh! Seed Locotre, bro. Sudah lama tidak melihatnya, ya. Nah, ini Seed Locotre-nya. Kalian bisa screenshot. Terus, ntar di dalam kita dikasih koordinat, ya. Oke. Oh, nggak pakai koordinat langsung. Iya nggak sih? Oh, ini dia, guys. Seed. Ini aneh sih seed-nya sih. Oh, kalau nggak salah ini seed yang viral itu nggak sih, guys? Iya nggak sih, guys? Kalian komen di bawah nggak? Enggak, ya. Nah, di dalam sini itu ada berbagai macam, guys, ya. Tuh. Terus di atas sini itu juga ada sesuatu, guys, di atas sana. Kalau nggak salah, ada village deh. Iya nggak sih? Dan ntar di bawah sana itu ada end portal, guys, finalnya, ya. Nah, kayak gini, guys. Jadi kayak ada water gitu loh. Gila, ini kalau misalkan kalian pakai seed ini di survival seru sih kayaknya, guys, ya. Oke, si Mamang naik ke atas. Harusnya nggak ada apa-apa, cuman ada kayak patch village gitu. Ya, track jalannya. Dan oke, kita lihat. Kalau emang bener ini ada end portalnya, fix ini seed yang lagi viral itu, ya. Oh, enggak, cuy. Oke. Aneh aja berarti, ya. Yo, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian udah nonton sampai selesai. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah, guys, ya. Also, jangan lupa buat di like. Dan buat kalian belum subscribe, di subscribe, guys, ya. Tekan tombol merahnya, di abu-abuin. Dan see you next video. Bye-bye.